merasa dan melihat hakikat Nur Muhammad sebenarnya, maka dia adalah tergolong sebahagian daripada para wali-wali Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Hakikatul Muhammadiyah. Paman hasil api maqamil kurbati pawahakul awliya wawarisul nabi. Artinya, maka barang siapa mencapai kepada sebenar-benar diri, dia sadar. Untuk mencapai sebenar-benar diri, mulaku. Diri mencapai sebenar-benar diri kepada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta benar-benar yakin, hakul yakin, merasa dan melihat hakikat Nur Muhammad sebenarnya, maka dia adalah tergolong sebahagian daripada para wali-wali Allah dan menjadi sebagai pewaris Rasulullah. Siapa orangnya? Yang duduk batinnya merasakan wujud dirinya Nur Muhammad. Tapi Nur cahaya Muhammad yang amat terpuji, kenyataan wujud yang amat terpuji, musyahadat dalam lautan Nur Muhammad. Orang yang duduk di makam Nur Muhammad ini, tentu gawiannya, lakunya, amalnya, ibadahnya, perbuatannya adalah mutaba'ah kepada Rasulullah. Wahiram wabatinam. Tanda ada Nur Muhammad dalam diri orang itu, ini gawiannya, gawian akhlak Rasulullah. Pribadi Nabi dan digawinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. وَأَيَسْتَغِلَ الْفِقْرَ بِهَذَا النَّبِيِّ اِسْتِقَالًا دَائِمًا بِحَيْسُ لَا يَغِيبُ عَنِ الْفِقْرَةِ. Dan bahwa dalam pikiran dengan Nabi Muhammad, sehingga tidak hilang dalam pikiran pada waktu makan dan minum bersama Nabi Muhammad, pada waktu ingin tidur bersama Nabi Muhammad, dan perasaan selalu bersama Nabi Muhammad, maka hendaklah bagi orang yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad pada waktu tidurnya atau pada waktu bangunnya, fatinul abdi ma'an nabi wa zahiruhu ma'an nas yatakallamu ma'hum fa idza damal abdu ala hadha razaqahu Allah musyahadat nabiyhi al-karim bil yaqadhi. Syaratnya kalau kita hendak berkumpul lawan Rasulullah dalam kehidupan dunia, apakah dalam mimpi ataukah dalam jagat? Siapa yang mimpi bertemu Rasulullah, syaitan tidak akan dapat menyerupainya. Amin. Memang Rasulullah. Amin. Beruntunglah. Amin. Orang yang mimpi bertemu Nabi. Amin. 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 Bahagia lebih-lebih bertemunya yang al-Qur'an berhadapan dengan Rasulullah. Seperti Syekhullah Muhammad Salman Al-Madani yang al-Qur'an langsung berhadapan dengan Rasulullah. Ibrahim Al-Mabduli berhadapan dengan Nabi. Abu Hasan As-Sajali berhadapan dengan Nabi. Abdul Abbas Al-Mursi, guru daripada Imam Musyairi pengarang kitab Buddha, berhadapan lawan Nabi, guru Imam Ibn Athaillah Abdul Abbas Al-Mursi, dan banyak para wali-wali yang Imam Ghazali dan wali-wali besar yang lainnya yang yaqadhatan, mereka berhadapan dengan Nabi. Kita paling kada bercita-cita sungguh-sungguh hendak bertemu Rasulullah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.